Ya, jadi sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Hari ini Astra Honda Motor memperkenalkan PCX Electric. Oke, jadi biasanya sobat sekalian dulu pernah lihat di IMOS, motor ini bisa dihadirkan di hari ini dan bisa dinyalain sob gitu. Jadi ini adalah bentuknya. Jadi ya udah diproduksi di lokal di pabriknya Astra Honda Motor, terutama di Sunter. Jadi seperti ini bentuk depannya, boleh dibilang sama, sasisnya boleh dibilang sama juga dengan PCX Hybrid dan PCX yang combustion chamber. Belum dijual sob, masih direntalin B2B, business to business antara AHM dan perusahaan, dengan harga apa biaya sewanya itu 2 juta rupiah per unit, sudah termasuk dengan semua layanan after salesnya. Ya bukan after sales, after rent berarti ya. Nah, jadi ini adalah kompartemen baterai. Jadi modelnya digituin. Dan ini barusan dicopot. Dua-dua notifikasi dua baterai ini yang ditampilin. Ya. Jadi bukan salah satu gitu ya. Bukan. Jadi ada dua baterai. Jadi ada informasi dari baterai front maupun baterai rear atau total baterai. Oh. Nah, sekarang dimasukin sob. Caranya masukin baterai tadi. Colok. Enggak. Nah, proses ini tuh ngencengin sekaligus dia ngoneksi ya, Pak. Ngoneksi di bawahnya. Gitu. Salah satunya kosong itu penjelasan tuh. Karena konsumsi tenaga yang di seri adalah seri tadi seri 96 volt. Jadi kalau satu dicopot enggak nyala, sob. Sip. Oke, nah sekarang dinyalain. Ya. Tadi kan baru dipasang lagi. Oke, sob. Dinyalain. Yap. Lalu seperti biasa rem dituli dipencet. Sampai di sini ada tuliskan pas start. Oh, pas start. Ada. Kemudian ada timbul bunyi ya. Oh, oke. Okay. Atau kemudian di speedometer ada ready. Oh, ada tulisan ready. Ya, yes. Kemudian ini tinggal udah tarik. Oh, enggak ada. Oh, gitu tinggal ditarik, guys. Jadi starter loh, jangan lupa. Jadi gitu ya. Jadi kayak gini, sob. Mutarnya seperti ini. Dan ini bunyinya ya, bunyi mekanik ya, Pak ya? Senyap. Jadi ini bukan bunyi speaker sob. Ini bunyi mekanik dari sistem. Gitu ya. Sorry ya, maaf ya. Itu apa? Nah ya. Jadi ini tuh ada kayak enggak langsung masuk ke shaft. Putaran dari motornya jadi langsung masuk ke ada kayak gigi-giginya gitu sob. Lampu belakangnya masih sama. Nah, jadi kayak gitu. Volumenya sama. Cuma kiri yang beda. Oh iya. Kecepatannya itu bisa sampai 65 sampai 70 km/jam. Matiin deh, Pak. Matiin. Biasa. Oke, seperti biasa. Oh, ditekan. Jadi seperti itu. Pak, tolong baterai, Pak. Tolong angkat, Pak. Maaf, Pak. Jika dipakai 40 km/jam, dipakai bisa sampai 69 kilo nih sob. Nih, dari PCX Electric. Handle kompartemen dalam. Gimana Pak cara bukanya tadi, Pak? Belum di posisi off dulu. Jadi matiin posisinya. Jadi posisinya dimatiin dulu. Oke, sampai hilang. Oh, tekan ke depan. Oh. Kemudian angkat. Berapa kilo tuh, Pak? Satu itu? 10 kilo. Satunya 10 kilo. Oke. Coba saya cobain ya, ini ya, gini ya. Tarikan. Wah, dua-duanya. Monyong, berat juga ini. Barbel. Kunci lagi deh. Kunci lagi. Nah, wah, lagi, harus diedit. Oke, Pak. Mana hati-hati ya, maksudnya kalau emang ini mentok-mentok sini kan. Are you ready to race? Oke, videonya diedit, ada monyongnya. Jadi itu aja sob, PCX Electric, beberapa impresi pertama dari motor listrik ini. Belum dirilis oleh AHM untuk dijual dan mungkin baru disewakan, itu pun hanya B2B, business to business. Dan ada kemungkinan jika ini sukses juga nanti akan bisa dirilis perentalan untuk umum. Itu aja sob. Reportase TMC Blog dari Kemayoran Jakarta di acara perilisan PCX Electric. Semoga bisa bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe di youtube.com/TMC Blog.
Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @mcblog. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Salam.